Ya guys, kembali bersama gue Alan guys, dan di sini gue masih main game atau chess MOBA ya. Nah, di sini gue pakai hero baru nih guys ya. Ini mirip Necro sebenarnya kalau di Dota ya. Cuman entah kenapa di sini tuh banyak banget hero-hero barunya tuh kayak di nerf gitu cuy. Jadi kayak blow on banget gitu. Gue juga kadang heran guys ya sama si developer itu maksudnya apa gitu ya. Di sini gue juga ngejungle aja nih karena ada Doom juga ya. Jadi kita ngejungle dulu guys. Nah, kalau dibilang jelek banget sih ya nggak juga ya dibanding hero-hero lainnya ya. Di sini dia skill satunya tuh kayak ngisep HP gitu ya, nge-damage musuh seperti yang kalian tahu kalau di Dota kan ya seperti itu ya. Nah, ada skill ini juga nih kayak dia benar-benar tipe dead sight lah ini ya. Tipe dead sight, guys. Tuh. Nah, itu mesti kasih mark ke musuh dulu guys ya, ngasih mark ke musuh dulu baru bisa dapetin guys healnya, kalau enggak ya nggak dapet. Nah, ini kalau di ujung nih, ini kan dia ada dua ya guys ya, kalau kalian tadi bisa lihat ya, itu kalau di ujung damage-nya lebih gede guys, damage-nya lebih gede tuh 100, kalau yang enggak di ujung cuman 60 ya, seperti itu guys. Oke, kita creeping dulu aja lah ya, santuy dulu aja guys. Nih ya, kalian bisa lihat nih, ini ada yang tebel, ada yang ini ya. Kalau yang tebelnya ini cuma 60. Nah, kalau yang ujungnya itu 100 damage, lebih gede damage-nya seperti itu, guys. Oke. Kita itemnya item full tank aja guys ya, by the way. Nah, itemnya gini aja lah, udah oke lah. Sekarang kita mungkin bantu push bawah lah, guys ya. Bawalah guys. Let's go, I'm coming. Balik. Alamak, Jang. Ah, lo kena di ujung kan tuh. Oke. Pacu dulu. Ngapain dia nih? Nah, ini yang skill 3 ini bisa narik guys ya. Bisa narik musuh guys. Anjir, ngelek ya guys. Kubrak deh gua. Aduh, gila ngelek ya. Kalian bisa lihat lah ya. Nah, ini kita mesti dari yang jauh nih guys. Nah, biar damage-nya kenceng gitu ya. Kita creeping lagi aja sekalian sambil ngepus-ngepus ya. Wah, gila nge-lag-nya masih nggak ada obat guys. Habis di-update jadi kayak begini coy, game-nya jadi burik banget. Oke. Nah, ini nih jebret tep. Tarik gitu ya, kayak kalau kalian mungkin main di Wild Rift tuh mirip siapa ya namanya ya, Darius ya. Oke, kita ambil yang creepingan aja terus ya. Ini nggak ke-push juga by the way. Nah, ini ultimate-nya juga beda banget sama yang di Dota guys ya. Jadi kayak tuh, ini gue coba ulti aja ya. Tuh kayak begitu tuh. Jadi kayak ada delay time-nya gitu dan damage-nya tuh geli-geli guys, anjir. Menyedihkan banget sih kalau HP musuh di bawah 10% pasti mati, anjir, tapi 10% coy. Agak konyol ya. Ya kita mentokin skill 1 aja lah ya buat creepingan ya. Wah, ini dikejar-kejar guys, kita punya Zeus guys. Si penuh. Mau ngapain? Ente ngapain di sono? Oke, kita saatnya cabut. Aduh, gila nge-lag-nya cuy. Buset dah. Nah, ini dia juga kalau di damage, semakin banyak di damage, cooldown-nya semakin cepet nih skill 1. Mirip sama skill-nya sih kuda ya. Sama skill-nya kuda, mirip. Gila, auto-lag MOBA guys. Bener-bener auto-lag MOBA sih. Jayus anjir, di-update jadi kayak begini. Gila, kalian bisa lihat lah ya, patahnya kayak gimana tuh, lihat. Anjir, gimana orang mau main coy game kayak gini. Aduh, lemes dah gua guys. Udah lah, kita full creeping aja lah ya. Mau main juga bingung kayak gimana caranya. Nah, dia dibilang jelek-jelek banget sih ya, lu nggak juga ya kalau kalian bisa lihat ya. Tuh, cuman kayak ada delay time-nya gitu tau nggak. Jadi nggak langsung keluar gitu skillnya guys. Jadi ada waktu gitu. Oke. Okay. Ini kalau
tuh kan cooldownnya kan each time taking damage from enemy hero ya, jadi cuma dari enemy hero doang guys ya. Kita mentokin aja, kita kejar dagger dulu guys. Aduh tapi gila mainnya nggak enak banget guys ya. Tuh gila kalian lihat, astaga, astaga. Ini sebenarnya hero nya juga dibilang kombonya gampang guys ya, ini hero ya. Cuman ya gila nge-lag-nya sih. Woi, astaga naga guys. Mati gak tuh? Ah mati udah pasti. Gila nge-lag-nya gak bisa main guys. Bener-bener gak bisa main gua. Patahnya parah banget. Oke. Ah, nice. Udah lah, kita push aja lah ya. Kalau bisa kelarin lah anjir. Ini main apaan coba kayak begini. Aduh. Ah, mati loh. Gak tahu tuh gua ngapain. Patahnya kayak begitu, kalian bisa lihat ya. Speechless sih guys, benar-benar speechless ini sama ini game. Udah di ulti. Aduh. Tapi yang gue bingung ya, katanya gak semuanya gitu guys. Jadi temen gua aja nih si Rin ini main ya, katanya kagak nge-lag guys. Gue bingung udah gak nge-lag, kok gue separah ini gitu ya. Tuh, ini parah banget coy. Anjir. Bener-bener parah sih ini sih. Astaga, nah ini kalau di ujung damage-nya lebih kenceng seperti itu ya. Kalau di yang jarak dekatnya lebih kecil damage-nya seperti itu, guys. Oke. Okay. Kalau morosan bisa nih kayaknya nih. Ini ngapain di sana? Kombonya juga sebenarnya nggak susah ya. Jadi cuman dagger terus tarik terus damage udah gitu doang sih. Nothing special sih sebenarnya. Wes, tolong. Oh, udah heal-healnya nggak terlalu berasa ya heal-healnya. Heal-healnya nggak terlalu berasa, guys. Satu mark heal-nya itu 74. Berarti kalian benar-benar mesti mainin magic damage-nya digedein. Cuman sekali lagi kalau magic damage kalian gedein, HP kalian jadi nggak TB. Jadi serba salah ya. Hero-hero barunya tuh anjir bingung gua kok dibikin kayak begini ya sama mereka ya. Aneh bin ajaib sih guys, asli. Nih, kita bisa bunuh enggak nih si Dylan nih? Nah tarik kan. Nah kayak gitu tuh. Gitu doang udah. Narik jebret. Terus skill 1. Udah gitu doang. Oke okay. Kita gedein aja nariknya guys ya. Nariknya kayak lebih berguna jauh nih dibanding yang skill lainnya anjay. Oke okay. Wah dimajuin coy. I'm coming. Nah, oke. Okay. Aduh, balik. Duh, nge-lag-nya, astaga naga lapangan banteng. Makan tuh ulti dead side tuh, mang enak lo. Ah, udah gebuk-gebukan dah sini dah. Gebuk. Hati tuh dua kali lagi. Ya ilah. Dead side-nya juga ada jedanya itu yang gue bingung sih. Aduh. Bikin hero kayak begini coy. Oke gue kayak paling miskin nih. 6700. Oh enggak guys, ada yang lebih miskin ya. Oke okay. Oh kita harus defend ya. Kita harus defend guys. Dia gak mundur si anjing. Mau kemana lo? Oh
kombonya sih gampang guys ya, benar-benar gampang kombonya sih, cuman ya damage-nya tuh nggak terlalu ada. Ini juga untungnya musuhnya dong masih anjir, kalau musuhnya jago sih terbantai coy. Oke, akhirnya jadi blow di finale kita. Lanjut ya, bikin itu. Oh, ini dulu lah ya. Ini dulu lah, guys. Biar ada TB dikit lah ya. Nah. Ini enggak kepancing, eh? Mati dong lu sama gua. Aduh, enggak lagi asem. It's. Sini lo. Mati lo. Makan nih, dead side. Tuh anjir. Jeda kampret banget sumpah. Sini lo. Waduh, mati dong gua nih. Astaga. Susah banget coy mainnya sumpah. Ini kalau nge-lag sih jauh much better sih. Gila nge-lag ya. Skill ininya juga lu kalian mesti arahin ya, arahin terus kira-kira musuhnya kabur apa enggak. Kalau musuhnya kabur, ya susah. Karena dia juga gak ada stun, lu mesti tarik dulu pakai ini ya. Dan ini juga cuma narik cuy, gak ada nge-slow-nya, lu bayangin. Gila sih. Speechless sih gua. RS DNN deh. Lag gak ada obeng. Kampret. Tarik dulu. Ini ngapain lu kesini, jenius? Aduh. Aduh, gila, gua mau ngedegres susah, guys. Udah jauh-jauh dulu lah, jauh. Ah, kestun lagi masih. Ah, mati dah gua anjir. Astaga, mau baliknya susah, guys. Gila, auto lag MOBA bangke emang. Oke, ini untung Doom-nya lumayan ngerti main ya, by the way ya. Gila sih kalau dia enggak ngerti main sih, pusing juga pala. Dibantai sama manusia-manusia yang mainnya juga biasa aja, coy. Gila bener, nge-lag-nya sih mau baliknya enggak bisa, lu bayangin. Mau deger nggak bisa, mau balik nggak bisa. Astaga, otolek moba. Ayolah sikat lah. Udah gue tebein lah sini lah, bangkil lah ini game. Nih, kentut susah banget mainnya. Nih, ada damage guys. Awas balik, gua nge-lag. Rosannya. Let's go lah. Gua tebin. Bisa gua tebin. Kebut. Kita ulti. Bret, ceprot. Kayak gitu aneh gue ulti anjir. Aduh. Pusing pala Barbie, pusing. Oke. Ini bikin blade mail enak nih guys ya. Cuman gak tahu gue bisa mencetnya apa kagak dah. Oke, mana? Mana, aduh susah. Susah bet. Cakar kita ganti dulu nih. Oke, kalau belum ada mark tuh belum ada heal ya guys ya, by the way. Mesti ada mark dulu. Alah. Let's go. Ah, mampus lu semuanya lu. Ah, mampus lu. Gak bisa bunuh gua lu. Aduh, mati asem. Asem modar cuy.
Jadi dibilang bagus hero ini enggak menurut gua ya. Benar-benar biasa aja, cuma benar-benar magical damage, kagak ada CC. Ya CC-nya cuma ini nih, kontrol nih, cuman kalian bisa naik cuma narik, gak nge-slow ya, sekali lagi gak stun juga. Jadi dibilang bagus ya enggak juga. Heal susah juga. Terlalu kecil soalnya restore HP-nya ya. Jadi rempong banget lah, pokoknya lah ini hero-hero baru itu semuanya dibikin ampas anjir, dari yang Puk, dari yang pertama Tom tuh ampas banget, terus Puk, terus apa namanya, Venom, anjing sampah semua coy, semuanya sampah. Lagnya lu lihat, anjir anjir, sumpah tolol banget sih ini developernya, gua nggak bohong. Heran gue bisa bikin game kayak begini. Jadi pengen cepet-cepet ngelarin coy mainnya, karena udah gak jelas nih main apaan. Sini. Aduh. Lalu gua nggak tahu dah, jalannya udah susah ya. Ini snipernya nih gila, mau ngekill musuhnya juga jadi susah guys, karena lo mau pakai skill mau jalan susah semua. Luar biasa sih tuh kan, ini kayak gini mah mampus nih kalau gua nggak nge-lag nih. Ah biji lah, mampus lo. Udah tau rela, abisin lah anjing, gak bisa main kayak gini. Oke. Ini gebuk gua, ah ini gebuk Ono lagi, kena lagi. Astaga, susah banget jalannya. Oke ini udah jadi, saatnya blade mail ya. Kalau blade mail nih gebuk gua mampu sendiri, tenang aja guys. Jadi gua maju, jihad, pakai skill 1, udah pakai blade mail udah gitu aja lah. Habis ini gua bikin taras lah, habis jadi blade mail dah, enggak usah pusing. Heran ya, yang ada yang enggak nge-lag, ada yang nge-lag, itu yang gua bingung sih, kok bisa ada yang enggak nge-lag gitu ya. Ya, kagak kena lu punya skill. Mati tuh. Nah. Oh, di ulti si goblek. Ya nggak mati lah kalau di ulti, mendingan dikejar. Makanya gue bilang ya, timnya tim musuhnya padahal on ini. Heran masih buat menangnya agak lama. Ini mau dagger sama mau ini susah sih maju mundur ya. Tuh, damage juga kalian lihat ya, anjir, nggak berasa banget coy damage-nya. Ini mah damage dari gue punya item ini mah. Jalannya terseok-seok ya. Kocak juga jalannya. Heal juga buat diri sendiri lagi. Anjir, gak kayak kalau di Dota kan nekronya kan heal juga buat rame-rame gitu ya. Padahal lu tinggal jiplak. Lu jiplak aja dari Dota udah. Masih aja sosok ide. Males lah itulah. Kanan aja nih, hajar nih. Nih kanan nih, hajar nih. Nah tuh udah, gue kasih dah tuh. Jadikan blade mail gue berjadi. Nah mampus. Astajim, astajim bener-bener dah. Mana sini? Gua tarik. Ayo udah habisin yuk. Ah, habisin lah udahlah. Ah, habisin aja udah, enggak usah pusing, enggak usah pusing, habisin aja. Astaga, gila guys. Hero baru ampas, abis di-update jadi nge-lag. Gua enggak heran ya ini game jadi dead game sih anjir. Buat kontennya udah males gua rasanya kayak
kok bisa lu ya bikin game kayak begini gitu, yang ngurus game kayak gini. Aduh, no comment dah guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gue guys. Oke guys, thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Ciao.